Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa qala ba'duhum, berkata oleh sebagian mereka ulama, ra'aitu man arada ayyamudda yadahu fi salati ila anfihi faqabadu ala yadihi kharajat wahidatun binahwil anfi wasaniyatu qabadat alaiha faqafatsha. Berkata oleh sebagian mereka ulama, ra'aitu, aku telah melihat, man arada, akan orang yang ingin, ayyamudda yadahu, bahwa ia memanjangkan akan tangannya, mengulur ya, tangannya memanjangkan, mengulur, fi sholati, di waktu sholat, ila anfi, kepada hidungnya, faqabadu ala yadihi, lalu ia menggenggam atas tangannya. Kharajat wa'idatun, keluar oleh seorang, keluar oleh seseorang, oleh satu ya, binakwil anfi, keluar oleh seseorang perempuan ini sekarang ya, dengan sumpama hidung. Wasaniyatun, yang kedua, qabadat, mengqabad alaih, atasnya, faqafatha, lalu ia mengqabad akan dia, lalu dia menahan akan dia. Jadi orang keluar ya, dipegang hidungnya ya, itu adab namanya ya, itu ada sesuatu yang keluar, jadi apa, oh, ada yang sesuatu keluar, bau umpama gitu ya, dipegang hidungnya. Orang jadi paham, oh. Jadi orang jadi paham itu maksudnya apa. Kita keluar pegang hidung kita, nggak usah dibilang, orang paham lah, langsung ngerti. Itu salah satu adab. Waqala Ya'ya bin Mu'az, berkata Ya'ya bin Mu'az, man ta'addaba bi adabillah sara min ahli mahabbatillah. Siapa yang adab, siapa yang beradab dengan adab Allah, jadilah ia termasuk ahli mahabbatillah, ahli kecintaan Allah. Jadi termasuk orang yang dicintai Allah. Bahkan ahlinya, orang yang beradab. Beradablah, pakaiannya biar bagus. Ya, bagus itu bukan maksudnya bagus, saya katakan bagus ini bukan baru, bukan, bukan mahal, bukan, sopan, biar bagus berpakaian, bersikapnya biar bagus ya, sikapnya bagus, cakep. Gimana kalau sikap yang bagus ya? Bayangin kalau kamu diperlakukan bagus, gimana kira-kira ya. Jadi biar bagus bersikap, bersikap biar bagus, berkata biar bagus. Dari sekarang diperhatikan, ya, berakhlak. Nanti orang lihat, orang pandang, apalagi seorang ilmuwan. Entar di sini ada nih. Hunaka unasun indahum ilmun kasirun lakin laisa indahum adabun. Di sana ada ilmu, di sana ada orang-orang, di sisi mereka ada ilmu yang banyak, lakin akan tapi laisa indahum adabun, ilmunya banyak tapi enggak ada di sisi mereka adab. Ilmunya banyak, adabnya kagak ada. Kalau bahasa Betawi, nyeloncong ya. Adabnya enggak ada, enggak ada adabnya, enggak beradab. Kalau kamu pengen ilmunya berkah, adab, baca kitabnya jago, adabnya masya Allah luar biasa, sopannya masya Allah. Jadi walaupun ilmunya banyak nih, tapi adabnya kagak ada. Walidzalika nafarun nasa wama akhadha minhum ahadun,
Oleh karena itu mereka membuat lari akan orang-orang. Orang pada lari, pada kabur, enggak mau ngaji sama dia. Enggak mau mengambil ilmu, menimba ilmu dari dia. Kenapa? Akhlaknya jelek. Akhlaknya jelek. Enggak mau ngambil ilmu sama dia. Tinggalin. Akhlaknya jelek. Wa ma akhadha minhum ahadun, dan tidak mengambil dari mereka oleh seseorang mengambil ilmu. Kenapa enggak mau ngambil ilmu dari mereka? Bisababi adamil adabi, dengan sebab tidak ada adab. Jadi kalau kamu pengen dipakai ilmu kamu, pakai adab. Ini contohnya. Hunaka unasun indahum ilmun kasirun lakin laisa indahum adabun walidzalika nafarun nasa wa ma akhadha minhum ahadun bisababi adamil adabi. Tinggalin. Nah, dari sekarang adabnya dipakai. Baik adab kepada sesama manusia ataupun adab kepada Allah. Adab kepada sesama makhluk. Ya, makhluk bukan hanya manusia doang, binatang. Walaupun sama manusia baik, sama seluruh manusia baik, tapi di rumah punya burung. Burungnya disiksa. Itu juga termasuk orang yang kagak baik. Punya ayam, diadu ayamnya sama orang baik banget, nunduk-nunduk deh, tapi ayamnya diadu, disakitin. Termasuk orang yang tidak beradab. Jadi beradab kepada Allah dan beradab kepada sesama makhluk. Subhanallah, adabnya bagus. Nanti satu saat Allah naikin pangkatnya. Walaupun orangnya pendek, gendut, hitam, ngebul, kalau adabnya bagus, insya Allah dipakai ntar suatu saat. Kenapa? Yang naikin bukan manusia, tapi Allah. Walaupun orangnya tinggi, putih, ganteng, ya, pokoknya kalau pandangan pertama kelepek-kelepek orang lihat dah. Tapi akhlaknya jelek, pas udah kenal, ya jijik orang liatnya. Akhlaknya jelek. Apalagi udah hitam, pendek, gendut, ngebul, ya. Akhlaknya jelek. Ya, pandangan pertama orang udah kapok. Jadi Pak, akhlaknya bagusin. Akhlaknya bagusin, adab. Adabir ada, Masya Allah. Akhlaknya bagus sekali, Masya Allah. Aduh, bagus sekali dia, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, bagus sekali. Sama orang tua sopan, sama guru sopan, takzim, Masya Allah. Disayang semua tuh. Guru sayang, orang tua sayang. Udah kalau guru sayang, ntar semuanya disayang. Doa guru, doa orang tua, semua jadi sayang. Orang disayang sama gurunya, ya udah dah. Berkah dah pokoknya. Kalau orang disayang sama gurunya, waduh dadah. Lancar semua. Sama orang tuanya disayang. Disayang dalam artian bukan disayang semua orang tua semua sayang, itu ya. Maksudnya menyenangkan. Menyenangkan orang tua, menyenangkan guru. Ya, menyenangkan orang tua, menyenangkan guru, menyenangkan mertua. Tiga orang tua. Orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, dan orang yang ya, orang yang ngajarin agama kita. Ya, bisa empat sih kalau bininya dua. Ya. Bisa lima, bininya tiga. Ya. Bisa, ya, bisa enam ya. Itu orang tua. Ya, jadi orang tua, orang yang melahirkan kita,
yang melahirkan pasangan hidup kita dan yang melahir dan yang mengajarkan agama kita. Buat senang dia, dia bangga sama kita, mudah lancar semua hidup kita, dunia akhirat bahagia insyaallah. Tapi kalau kamu beri kecewa, kamu kecewakan beliau, maka kesedihan akan menerpa hidup kita selalu. Sedih. Orang tua kita menangis lantaran kita. Yang tiga tadi itu. Ya, orang tua kita yang tiga tadi menangis lantaran kita. Bersedih lantaran kita. Kecewa lantaran kita. Walaupun bukan di depan kita. Maka kita susah hidup kita. Maka cari ridhonya, jauhin murkanya. Tuh tiga tadi. Orang tua kita yang ngahirin kita, yang melahirkan kita, ya pasangan hidup kita, yang melahirkan pasangan hidup kita dan orang yang mengajarkan agama kita, guru kita. Cari ridhonya, jauhin murkanya. Tapi bukan di depan doang cakep, bukan depan belakang cakep. Bahagia. Lihat orang yang disayang sama gurunya. Rata-rata bagus semua. Gurunya bangga sama muridnya. Anaknya, orang tuanya bangga sama muridnya, sama anaknya, ya. Semuanya bahagia semua. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa, perbuatan yang bisa menghilangkan keberkahan, jauhin. Keberkahan orang tua, keberkahan guru, jauhin. Mertua bisa marah, jauhin. Nah, pasang hidup, pasang cita-cita kita dari sekarang. Pasang dari sekarang cita-citain. Tiga ini ya, jaga tiga ini, tiga jaga. Kata Imam Ghazali, yang paling tinggi dari yang tiga yang ngajarin agama kita, karena menjaga daripada api akhirat. Api dunia akhirat malah sereman. Sereman akhirat. Yakin, hakul yakin, kamu beli senang beliau semua, hidup kamu bahagia, bahagia. Masalah harta enggak ada masalah, keperluan kita sehari-hari enggak ada masalah, cukup semua, bahkan kelebihan ya, cukup semua. Beri senang tuh orang, tiga orang tua kita nih, beri senang. Ya, beri beliau kesenangan. Ini kamu lagi belajar pesantren, beli senangnya apa kira-kira? Yang kamu mampu sekarang apa kira-kira? Yang bikin membuat orang tua kamu senang, guru kamu senang apaan kira-kira? Belajar biar sungguh, belajar akhlak yang mulia, biar jujur. Udah senang itu dah. Guru senang, orang tua yang melahirkan kita senang. Bahagia kamu. Tapi kalau kamu buat menangis guru, buat menangis orang tua, orang tua gode-gode gajahnya, gimana nih bocah ya. Wasu'il al-Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Basri pernah ditanya an-anfa'il adab, tentang adab yang paling manfaat. Faqala, maka beliau berkata, at-tafaqqu fid-din wa zuhdu fid dunya wal ma'rifatu bimanillahi 'alaika. Paham dalam agama. Ini. Zuhud terhadap dunia, ma'rifah dengan apa yang milik Allah atas engkau. Ya, ma'rifah dengan apa yang hak Allah wajib kita. Allah berhak, kita wajib. Apa tuh? Ibadah kepada Allah.
Jadi adab yang paling manfaat at-tafaqquh fid din, mencari paham, tafaqquh, paham dalam agama, ngaji, belajar, mutala'ah. Jangan, ayo suruh baca, belum mutala'ah, ya Allah, emang ngapain aja. Ya, ditanya, belum mutala'ah, segitu banyaknya tadi, belum mutala'ah, emang ngapain aja. Ya, ngapain aja coba, Pak. Ada yang udah mutala'ah, kita belum tuh. Ada yang mutala'ah tadi, teman kita. Kalau dia bisa, berarti kita bisa. Cuma yang membedakan kita dengan dia itu antara rajin dan malas. Jangan begitu. At-tafaqquh fid-din, rajin berarti kita. Harus rajin, tafaqquh fid-din. Harus rajin. Biar rajin. Yang namanya mutola'ah itu bukan masalah seorang pelajar, ya, seorang talib, talibul ilmi, enggak masalah, bukan satu kerepotan, bukan suatu kebutuhan. Yang mutola'ah itu suatu kebutuhan, ya. Mutola'ah dulu baru kita berjalan-jalan, ya. Baru kita berjalan-jalan maksudnya santai gitu, mutola'ah dulu. Iya, saya dulu ngaji bisa berapa kitab, itu semuanya dimutola'ahin. Bisa 12 kitab ngaji. Itu malam mutola'ah aja tuh. Iya. Ya, sampai malam. Tempat tidurnya enggak ada. Jadi tidurnya di karpet aja. Karpetnya warnanya hijau. Kalau ngantuk tidur aja. Enggak, saya enggak tidur di ini, enggak tidur di kayak kamu, kasur itu cakep itu mah, ya. Enak itu mah. Saya tuh karpet yang hijau tahu, yang musala dulu tuh. Ya. Sekarang musala cakep-cakep karpetnya, ya. Yang hijau tuh yang tipis, ya. Tahu kan? Dan begitu karpetnya. Ngantuk tidur. Sampai jam 12 malam ya, tidur. Ntar sebelum subuh jam 4-an bangun. Setengah 4, jam 4 ya, gitu. Capek kan tuh. Berangkat lagi ngaji kalau buaya. Masya Allah. Jalan kaki ngeteng. Bayangin tuh, capek apa kagak tuh. Luar biasa capeknya. Pulang jam 9 malam. Masya Allah. Begitu terus ngaji, begitu terus. Ya tafaqquh fid-din. Enggak ada yang namanya main-main, enggak ada tong. Malas-malas enggak ada. Apalagi berbuat yang jahat-jahat, enggak. Ya, ngaji aja udah. Ngaji. Ini kamu enak nih. Gunakan nih keenakan ini, gunakan nikmat ini dengan baik-baik. Ya. Gunakan dengan baik-baik. Saya dulu mau ngaji sebenarnya mikir, nah, kalau gurunya bayar gurunya gimana ya, itu yang saya pikir itu. Makanya ini pesantren saya gratisin. Supaya apa? Supaya jangan bingung. Ya, bagi yang enggak punya duit, jangan bingung. Ya kalau dibagi ya saya ambil gitu ya. Apalagi dibagi banyak gitu ya. Saya ambil buat bikin pesantren, beli tanah. Ya. Tapi jangan usah, jangan bingung. Gratis. Yang enggak punya duit jangan khawatir. Saya dulu begitu. Iya, bingung kalau ngaji ntar ngasih duitnya gimana ya, ngasih gurunya ya. Itu yang saya pikirin. Saya pikirin banget itu, ya Allah. Dari mana duitnya? Ya bingung. Alhamdulillah ketemu aja. Alhamdulillah ketemu. Bukan dari orang tua duitnya, sendiri. Itu sedekah buat guru bukan pakai duit orang tua, bukan. Saya sendiri aja dorong tukang sayur di
jalan tol, angkutin rumput di belakang rumah, masya Allah. Bukan dari orang tua, bukan. Mak, pakai duit mak buat bayar ngaji, enggak ada. Enggak ada itu. Karena memang saya komitmenin diri saya enggak mau minta sama orang tua. Jadi saya enggak pernah minta sejak keluar. Sejak keluar dari SM apa aliyah enggak minta. Sampai sekarang. Nah, kamu paling tidak apa? Belajar biar sungguh. Jangan malas-malas. Suruh baca belum mutala'ah, suruh baca belum mutala'ah. Ya Allah, mengapain aja? Tong. Mengapain aja? Ngapain aja emang ngapain aja? Mutala'ah. Wallahu a'lam bishawab.